Sejarah kelahiran Batam 1 Juli 1995 ini mulai dikenal publik saat ia mengunggah tingkah lakunya yang atraktif, lucu, dan kocak di sosial media miliknya. Adik dari selebriti Okky Setiana Dewi ini dinobatkan sebagai salah satu hijaber terkaya Indonesia. Gara-gara punya follower yang sangat banyak sampai 8 juta. Di video kali ini Ricis ini jadi sebab sejumlah produk mengendorse alias meminta Ria Ricis sebagai selebgram yang tepat buat promosikan produknya via medsos. Biar begitu, Ricis juga kerap memasukkan nilai-nilai religi setiap postingan sosial medianya. Ini enak banget wanginya. Ya ampun, bisa begini ya. Hai, aku Hamidah Rahmayanti. Aku mau kasih 4 tips foto OTD ala Hamidah. Selanjutnya ada Hamidah Rahmayanti. Selebgram kelahiran Bogor 5 Mei 1994 ini merupakan salah satu hijaber yang menginspirasi perempuan muda Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Hamidah kerap mengunggah keterampilannya saat memoles wajah seperti makeup artis profesional. Hamidah juga berharap agar video tutorialnya dapat menginspirasi perempuan-perempuan muslimah dalam berbusana muslim dan juga berpenampilan stylish meski berhijab. Berikutnya, Gita Savitri Devi. Gadis kelahiran Jakarta mulai dikenal publik sejak ia menjadi vlogger. Lewat video-videonya, Gita Saf banyak menceritakan tentang kehidupannya saat ia kuliah di Jerman. Tanya itu, dalam channel YouTube, Gita Saf juga kerap memberikan opini pribadinya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Hal tersebut yang membuat banyak kaum muda yang terinspirasi dari pemikiran, kisah hidupnya, serta penampilannya yang sederhana.